Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi di channelku Atun Atma. Kali ini masih di suasana Ramadan. Ini saya mau bikin sup buah atau menu takjil buka puasa ya. Di sini saya cuma menggunakan buah yang saya punya, yaitu ada melon, buah naga, mangga. Terus di sini ada biji selasih. Ini tadi tumpah. Tadi itu sebenarnya banyak ya. Kesenggol aku, tumpah tinggal separuh. Terus di sini ada sirup marjan, ada susu fresh. Terus ini ada susu kental manis sebagai pemanis. Nanti boleh pakai SKM, juga boleh pakai marjan. Terus di sini lemon cuman sebagai penyegar saja. Nah, sekarang waktunya motong-motong buah-buahan dulu ya. Nah, di sini nih ya, tangan saya basah, saya cuci tangan, usahakan tangan kita selalu cuci tangan bersih sebelum melakukan aktivitas apapun, atau apalagi memasak atau memotong buah kayak gini. Nah, sekarang pertama kita potong buahnya sesuai dengan selera masing-masing ya. Ini lemonnya cuman sebagai penyegar saja ya, opsional ya, boleh pakai penyegar. Saya cuma buat penyegar, nanti juga nggak dimakan, cuma dimasukkan ini aja, tambah segar nggak boleh. Ini cukup gini aja. Terus kita masukkan biji selasihnya. Tadi ada yang ketinggalan, itu es batu ya, es batunya. Terus sekarang kita masukkan susunya. Ini susu fresh, ini yang ini nggak manis ya, itu cuma susu segar, jadi nggak manis. Mau pakai SKM ataupun mau pakai sirup marjan sebagai pemanis. Kita aduk. SKM-nya biar tambah manis. Sesuai
simpel kan, jadi nggak usah kita mungkin beli di luar itu mahal ya. Kita kalau misalkan kalau kita beli sendiri apa beli sendiri itu cukup mahal, cukup irit. Udah selesai deh. Waduh. Siap. Kita hidangkan. Inilah jadinya. Sekarang saya akan mencicipinya. Berhubung hari ini saya agak puasa, di kesempatan usah beli, bikin sendiri lebih mantap. Teman-teman, selamat mencoba ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Terima kasih, sampai ketemu di video saya.